Hi guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini, aku pengen ngajak kalian semua untuk beraktivitas di Wisma Atlet. Nah, udah ada teman-teman aku. Pengen senam, lihat pakai sepatu. Aku sendiri pakai sendal. Mau kemana? Ada apa? Ada aja. Jadi katanya sama asistennya, mau kemana ini? Terus aku bilang, senam. Terus nggak ada yang nggak percaya kayak, ah gitu doang jawabannya. Ya Allah, ini kan baju senam aku emang kayak gini di sini. Lanjut, kita naik, kita turun lift dulu ya guys. Soalnya kalau nggak dipencet kayak kurang abdol aja gitu. Sengaja pengen mencet. Senamnya di lantai berapa deh? Lantai 1. Kita lihat di bawah udah ada teman-teman kita juga. Ada banyak yang negatif-negatif. Pada ikut senam juga. Dia nggak tahu nanti kita capek. Terus batuk udara kita ke mereka. Positif lagi ya. Iya. Tapi positifnya udah di rumah. Astagfirullah. Ntar aku nyusul ke bawah. Dadah. Jadi Tia mau nganterin buah dulu ke Fatin. Nanti dia nyusul kita katanya. Itu kayaknya enggak deh. Kayaknya dia enggak bakal nyusul kita. Kayaknya tuh pada ngejemur tuh ramai di sini. Ramenya tuh yang kayak rame banget. Bahkan ada yang dari luar Wisma Atlet mau ngejemurnya di Wisma Atlet. Karena kan ini tempat terpositif. Positif. Corona yang datang itu teman-teman kita tuh. Ini teman-teman kita udah pada di sana. Akhirnya. Isaac. Tadinya mau ditiba. Aja kak, udah sini aja kak. Ya sini aja. Guys, kita udah selesai senamnya. Kenapa selesai? Karena aku selesai. Jadi yang lain selesai juga. Pada mau nemenin aku manasin mobil. Padahal yang lain masih ada di sana sisanya. Tapi karena semuanya udah negatif, jadi senamnya mereka nggak terlalu. Semuanya terlalu coy lo ya. Iya. Malu. Malu diliatin bapak-bapak. Sama ibu-ibu. Guys, di sini ramai banget guys pada berjemur. Kayak di Bali. Oh iya, kayak di Bali noh. Ya, ada orang Bali juga noh. Tanning semua kali ya. Iya. Keluar Covid semua tuh guys. Enggak ada bulunya guys. Bule semi Citayem guys. Celananya celana Citayem, rambutnya rambut Amerika. Sampai ini injek batu. Ada yang main injek batu coba. Siapa coba iseng banget. Aisyah tinggal kita nih. Gimana nih? Kayak ada yang udah seneng banget tuh. Ada yang udah negatif. Terus kayak seakan-akan kayak
kayak seakan-akan kita nggak pengen negatif juga gitu. Dia ceria banget ngasih tahu, gue negatif. Terus gue yang kita yang masih positif kayak, oh oke. Ditinggal. Oke. Ya udah. Kita mau ke parkiran guys. Mau manasin mobil. Aku dulu guys sudah 3 hari kagak dipanasin, takutnya nanti pas dipakai mobilnya ini nggak bisa dipakai. Mana giliran lo keluar bensinnya habis. Iya sih. Ini ruangan pertama kali aku datang. Waktu itu dijemput sama Marcel dan teman-teman, tapi teman-teman di sini masih belum lengkap. Capek guys, jalan tikai. Kita naik lift ya guys. Lantai 3. Kita nyalah, iya karena cuma ada satu pencetan doang. Tadi dia mau ke bawah pencetnya ke atas. Benar-benar berapa? Kemarin 3 kompor. Udah kamu kangen sama video. Ih, seram nih. Ih, ada yang cinlok. Siapa ada yang cinlok guys? Jadi, sini, buka lu. Iya, dia. Siapa nama lu? Reinhardt. Kok lu bisa keluar dari penjara? Bukan yang itu, beda. Terus lu siapa namanya? Fitri. Fitri sama Reinhardt itu cinlok guys. Iya. Semoga kita doain sampai ke pelaminan ya guys. Capek banget. Itu kan mereka lagi cinlok guys, orang-orang udah di depan, dia masih di belakang. Pulang, dia masihnya sendirian. Oh, tidak mau pulang. Kalau penyakit nggak gue. Ya, ceweknya nggak setia-setia amat ternyata. Emang cewek itu nggak pernah setia? Ih, kata siapa? Tanya Kak Ilona, setia nggak? Nggak. Udah cantik, setia. Guys, aku mana sih mobil lu guys? Mana sih mobil? AC-nya aku matiin aja guys. Jadi gimana cinlok di Wisma Atlet, enak gak? Enak banget kan, tiap pagi, tiap hari, tiap detik. Kita pagi-pagi keluar, terus pulangnya jam 12. Pergaulannya bebas. Oh my god. Dibiayain negara lagi. Kacau. Kacau guys. Kamar gratis ya? Iya, kamar gratis. Dibiayain negara. Makanan banyak. Oh iya, makanan gak perlu beli makanan lagi. Jadi sebenarnya pacaran tanpa rugi apapun ya. Berarti suaminya nggak nafkahin. Iya kak. Suaminya nggak nafkahin. Jadi pengen dibawa hubungannya sampai Wisma Atlet doang apa sampai rumah juga? Gak tahu gimana bang. Kalian nggak ke depannya. Jalanin aja dulu ya gitu. Ina nonton. Itu kalau jalanin dulu sebenarnya cowoknya nggak mau tahu. Maksa. Ceweknya maksa. Gak apa-apa sih bang, kalau lu gak mau juga bilang dari sekarang gitu. Apa sih? Biar gak sakit-sakit amat gitu. Oh iya benar, bilang kalau gak mau dari sekarang. Iya, bilang. Soalnya udah punya pacar. Emang lu punya pacar bang? Belum. Serius? Lu jangan ngomong masukan deh. Serius apa aja? Enggak. Iya, itu jadian. 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 Syukur gelang. Saya nikah kali ini. Cepet, jauh cepet kan? Kita menyaksikan detik-detik orang pacaran guys. Ada yang sakit hati. Sakit hati. Gue takut sama bini lo, ntar gue viral. Oh jangan, jangan, dia udah punya istri. Oh itu gue takut. Ntar gue dilabrak viral lagi. Jauh juga. Gimana udah jadian ya? Udah. Kita jalanin aja dulu ya. Gini. Kenapa sih jalanin dulu aja kalau ada hubungan? Oh, relationship. Lu anak mana? Gue anak Jakarta Timur. Lu? Iya. Yeah. Pas banget lu pacaran di flyover pas rebo. Kamu cari jembatan cinta. Oh iya benar. Sama di Buaran. Anjir. Buaran di mana tuh?
Tabaran. Taman mini ya. Iya, taman mini, Bang. Lu kejauhan Buaran. Anjir. Kocak lu ya. Udah nih, kenalannya berapa lama? Berapa lama? Sehari. Baru sehari. Baru? Enggak, Bang. Gila lu. Kita aja begadang main Uno udah berapa hari? Benar. Terus habis itu pas intens chat-chatan kok? Enggak sih. Kita teleponan sih. Iya, tapi kita enggak ini tapi teleponan tiap pagi. Kamu udah bangun belum? Oh iya. Oh iya. Iya benar. Ayo turun. Seger banget, guys. Udah kok sehari ya. Ulu umurnya berapa? Gua 25. Lu? 23. Semuanya cocok aja ya. Udah siap menikah? Udah siap nikah belum? Udah lah harusnya. Harusnya udah. Lu? Kalau udah ada yang datang mau kenapa harus ditolak ya? Di depan. Lu kok kayak diem aja? Ada ketawa-ketawanya lu. Lu harusnya gua ngomong dikit ketawa lu. Di belakang orang ketiga ya. Oh iya, lu cemburu ya? Lu suka sama Reinhardt ya? Reinhardt cakep tau nih. Kita liatin. Anjir, ganteng banget dia. Gua juga cinta tuh gak harus memiliki. Iya, cinta tuh gak harus memiliki. Kalau lu lebih mau ke arah, gak apa-apa, Bang. Kita gak apa-apa lah, kita seumuran. Emang kita seumuran? Dua tiga gua. Iya. Apa? Siapa, Bang? Kita untuk gak untuk dipilih sih. Ya, gue jalanin gue bahagia, Mar. Cepet tentukan pilihanmu. Let me out, kan. Lu kenapa diem mulu sih? Dia cemburunya sama Reinhardt, bukan sama Fitri. Iya, iya. Ternyata lu juga suka sama Reinhardt. Iya. Plot twist banget. Kayaknya mobil aku udah kelar deh. Ntar ini yang lagi. Abis bensinnya. Hah? Yo. Nah guys, mobil udah dipanasin, waktunya kita balik ke atas. Ayo. Jadi enggak jadian ini. Jadi enggak jadian. Masih aja lu. Tidakkah cukup? Kita jalan. Jalan guys. Ini sungguh lepas sih, Bang. Tidakkah indah bila kita bersama tapi tidak di mimpi saja. Beneran aja. Aduh, panas banget guys. Reinhardt gak yakin, gue yakin. Lo yakin banget. Susah emang ngeyakinin guys. Bisa habis ini kita mau mandi. Terus habis itu mau foto-foto ya? Oh ya, kita mau ke graduation buat kalian yang mau lihat nanti. Guys, jadi hari ini ada yang udah graduation. Graduation itu udah negatif. Jadi kita mau foto-foto dulu untuk merayakan kesembuhan mereka, guys. Jadi kita senang karena mereka udah negatif gitu. Dan mereka udah ada di bawah, aku nyusul. Aku juga mau graduation, guys. Semoga aja aku cepet graduation-nya ya guys, nanti tanggal 18 doain. Itu dia tuh guys, teman-teman aku. Udah banyak yang menunggu. Tapi gak tahu nunggu siapa. Jadi udah mereka. Jadi ada udah mau pulang ya? Lu mau pulang ya, Bang? Iya, mau pulang. Jadi udah ada mau pulang. Jadi yang pulang itu ada 4 orang ya. 1, 2, 3, 4. Ya kasihan banget cintanya sampai hari ini doang. Enggak, kan aku pulangnya besok. Oh iya. Jadi ini ada tempat graduation-nya nih, guys. Ini kita mau foto-foto. Mau foto-foto enggak? Iya. Udah
Semoga kita mabar. Ya benar. Semoga kita ketemu lagi nanti kita Amin, ya Allah. Bersama Marcel juga yang udah selesai. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya. Dadah. Thank you for watching guys. I love you.